Di video kali ini, aku mau share resep lagi. Kali ini, aku mau bikin cemilan tinggi kalori. Snack ini bisa untuk anak mulai 6 bulan ya. Tinggal disesuaikan aja teksturnya. Untuk bahannya, di sini aku pakai pisang yang udah matang, 3 biji dilumatin ya. Lalu ada keju parut, biskuit Mary yang udah dihancuri, santan instan, larutan tepung maizena, dan susu UHT full cream. Langkah pertama, tuang susunya. Ini aku mau bikin krimnya. Di sini aku pakai yang ukuran kecil 125 ml. Lalu masukin kejunya 2 sendok makan. Santan instan 2 sendok makan. Larutan tepung maizena 1 sendok makan. Lalu dimasak di api paling kecil sambil diaduk-aduk ya, Ma. Dimasak sampai adonannya meletup dan kuahnya jadi mengental. Nah, ini teksturnya udah pas nih. Siap untuk diangkat. Nanti teksturnya kurang lebih kayak gini ya, Ma. Oke, langsung kita susun dessertnya. Lapisan pertama aku pakai pisang. Lalu krimnya. Lalu di atasnya ditaburin biskuit Mary yang udah dihancurin. Tuang krimnya lagi. Tuang pisang dan biskuit lagi. Lalu atasnya dikasih topping keju parut. Ini aku pakai keju dari Emina. Nah, lumayan, ternyata masih ada sisa sedikit. Buat aku ngicip-ngicip. Dari resep tadi, jadi 3 porsi snack. Ini untuk snack anakku dalam sehari. 2 untuk kakak, 1 untuk adik. Nah, yang terakhir ini imbuhan untuk aku. Lumayan. Snack sehat ya kan? Dan tara, jadi deh banana dessert. Untuk susunannya bebas ya, mau pisangnya dulu, krimnya dulu, atau biskuitnya dulu, sesuka hati mama aja. Kalau aku ini asal-asalan aja sih. Yang penting sehat, bergizi, dan tinggi kalori. Ini simpen dulu di chiller ya, Ma. Enak banget kalau disajikannya dingin-dingin. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah menyimak video aku sampai selesai. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Dadah.